We'll be right back.
Sekali lagi kami juga selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Ibu seluruh tamu dengan rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu para Samsung Partners yang sudah hadir hari ini. Dan tentunya untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan media yang sudah menikmati santap siang, bolehkah kami undang untuk dapat memasuki ke dalam ruang acara atau ke guest house kami? Dan silakan bergabung di area tempat duduk yang telah disiapkan. Karena sesaat lagi kita akan mengajak Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media untuk dapat menghadirkan yaitu winner announcement untuk Samsung Soft for tomorrow 2023.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk seluruh rekan-rekan media, Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga Samsung Partners. Dan pastinya kami ucapkan selamat datang di acara Winner Announcement Samsung Soft for Tomorrow 2023. Kami persilakan untuk rekan-rekan media, Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang sudah menikmati santap siang, kami undang untuk dapat bergabung ke area Gloss House dan juga menempati tempat duduk yang telah tersedia. Dan untuk rekan-rekan media atau Bapak Ibu, para tamu undangan yang baru hadir, kami persilakan untuk dapat menikmati sejenak makan siang Anda, dan tentunya kami persilakan untuk dapat membawa serta apabila acara akan segera dimulai. Kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda hari ini.
Baik. Kami ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, para tamu undangan yang sudah hadir di Habitat hari ini untuk dapat bergabung memasuki ke area Glass House. Dan sesaat lagi kami akan memulai seluruh rangkaian acara dari Winner Announcement Samsung Soul for Tomorrow 2023. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu, para tamu undangan, rekan-rekan media sekalian. Dan bolehkah dengan hormat kami undang untuk seluruh rekan-rekan media, Bapak Ibu, para tamu undangan untuk dapat berkenan bergabung ke area Glass House dan juga kami persilakan menempati tempat duduk yang telah tersedia karena acara pada hari ini akan segera kami mulai. Baiklah, kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media yang kami hormati. Dan sebelum kita akan memulai seluruh rangkaian acara pada hari ini, terlebih dahulu kami akan menginformasikan mengenai safety briefing yang dihadirkan di tempat venue hari ini. Di mana yang pertama, saat ini kita berada di lantai 1 ruangan Glass House. Pintu darurat ruangan ini berada di area belakang Bapak dan Ibu sekalian, di mana pintu tersebut akan mengarahkan kita semua ke area assembly point, dan assembly point tepat berada di belakang dari Bapak dan Ibu. Kedua, gedung ini dilengkapi dengan alat pemadam api standar seperti APAR, smoke detector, hydrant box, sprinklers, dan juga kamera CCTV. Jika terjadi emergency, diharapkan jangan panik karena kita akan membantu Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk dapat menuju assembly point. Selanjutnya, jangan menggunakan lift saat emergensi terjadi. Dan saat emergensi terjadi akan diumumkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Selanjutnya, gedung ini juga mempunyai emergency report, tim yang akan membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk dapat menuju ke area assembly point. Dan hari ini tidak ada evakuasi ataupun latihan kebakaran yang dilakukan di gedung kami, sehingga jika ada alarm berbunyi, itu berarti keadaan darurat yang sebenarnya. Demikian safety briefing dari gedung kita hari ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, apa kabar?
Alhamdulillah, boleh dong kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua Bapak Ibu seluruh tamu dan kemudian rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Wow, senang sekali hari ini sudah ramai di Habitat untuk bisa bersama-sama dengan Samsung Electronics Indonesia. Dan ternyata tidak hanya loh kalian-kalian yang hadir hari ini, tapi juga ada teman-teman finalis nih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, coba senyumnya nih kayaknya masih deg-degan. Boleh kita kasih semangat sekali lagi dengan tepuk tangan dong. Luar biasa, sudah ada 3 tim yang hari ini luar biasa deg-degannya bersama dengan kami untuk menunggu pengumuman siapa yang juara pertama, kedua, dan ketiga. Dan betul sekali, Jessica juga hari ini ingin menyapa untuk seluruh tamu undangan, rekan-rekan media, dan para tim finalis lainnya yang sudah bergabung secara online. Karena senang sekali, hari ini bersama-sama kita akan menjadi saksi untuk bisa mengetahui siapakah yang akan menjadi pemenang dalam Winner Announcement Samsung Soul for Tomorrow 2023. Senang sekali saya Jessica William dapat menemani Bapak dan Ibu tamu undangan spesial dan terutama ini untuk para tim finalis. Kita sudah luar biasa menghadapi setiap tahap-tahap sampai dengan tahap final hari ini yang akan diumumkan bersama-sama. Namun sebelum bisa menjawab rasa debar-debarnya jadi lebih enteng ya teman-teman tim finalis. Ya tim finalis boleh ya, Barita saya coba colek-colek kanan kiri dulu nih. Kok kayaknya masih tegang-tegang amat. Karena mereka sudah begitu luar biasa berjuangnya dan sangat betul-betul memukau para dewan juri. Dan hari ini tidak hanya para dewan juri yang terpukau, tapi kita juga kedatangan banyak tamu spesial. Untuk itu saya juga ingin menyapa terlebih dahulu para tamu spesial yang sudah bergabung dengan kita. Yang paling pertama tentunya kami ucapkan selamat siang untuk Mr. Simon Lee selaku Presiden Samsung Electronics Indonesia. Selamat datang Mr. Simon. Thank you for coming. Dan pastinya juga sudah hadir bersama dengan kita Mr. Jai Wuli selaku Direktur GR and CSR di Samsung Electronics Indonesia. Halo Mr. Lee. Dan kami juga ingin menyapa, selamat datang untuk Bapak M. Sidik Sisdianto selaku PLT dari Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Pak Papai Supriyatna selaku Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama dari Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Papai, Assalamualaikum Pak. Dan telah hadir juga bersama dengan kami, kalau Jessica boleh tebak yang senyum-senyum ya nampaknya nih sudah memberikan senyum terbaiknya. Ada Pak Winner Jihad Akbar selaku PLT Direktur SMA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pak Winner, selamat datang. Assalamualaikum Pak. Dan juga saya ingin menyambut untuk partner program Soul for Tomorrow 2023 yaitu Prestasi Junior Indonesia yang sudah hadir bersama dengan kita. Thank you for coming. Dan pastinya sekali lagi selamat datang buat rekan-rekan media, kemudian Bapak Ibu para guru mana nih yang ikut deg-degan. Dan juga para finalis ataupun juga 3 tim yang luar biasa. Para pendukung Samsung Partners dan undangan yang sudah hadir. Dan sekali lagi selamat datang di acara Winner Announcement Samsung Soul for Tomorrow 2023. Oke, kalau bercerita tentang Samsung Soul for Tomorrow 2023, ini seru sekali. Kenapa? Karena ini merupakan program pendidikan global dari Samsung dengan proses pembelajaran dan kompetisi yang berdasarkan STEAM. STEAM itu apa? Science, Technology, Engineering, and Math. Nah, yang menarik, di tahun pertama diadakannya ini sudah mendapatkan animo yang begitu positif. Karena terdapat 309 tim yang berhasil masuk mendaftarkan diri, yaitu terdiri dari Madrasah Aliyah, SMA, dan SMK dari seluruh Indonesia. Di mana satu tim ini harus terdiri dari 2 sampai dengan 4 anggota. Jadi kalau kita bisa jumlahkan, ini merupakan sebuah kompetisi yang diikuti lebih dari 1.000 siswa. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Dan setelah mengalami proses yang cukup ketat, di mana dengan seleksi-seleksi yang luar biasa, terpilihlah 40 tim yang berhasil masuk ke dalam babak semifinal, yaitu terdiri dari 13 tim Madrasah Aliyah, 18 tim dari tim SMA, dan juga 9 tim dari SMK yang berjumlahkan total 136 siswa. Dari 40 tim ini,
40 tim ini mendapatkan pelatihan design thinking dan juga sesi mentoring dari karyawan Samsung dan juga dari prestasi junior Indonesia. Lalu mereka diajak nih untuk bisa membuat ide proposal yang membuat sebuah soft problem yang menarik dari isu-isu sosial yang terjadi. Dari ide-ide proposal mereka, mereka disaring lagi untuk bisa menjadi 15 tim yang masuk ke dalam babak final. Dan yang serunya, di tanggal 2 kemarin, 15 tim yang masuk ke dalam babak final ini telah menunjukkan prestasinya dengan presentasi dan demo. Dan ini luar biasa, karena buat saya sebagai MC-nya saja terpukau sekali. Sempat tidak terpikirkan ya Mr. Lee ya, yang menjadi salah satu jurinya juga. Wow, bisa banyak ide-ide menarik yang betul-betul menjadi problem solve loh untuk isu-isu di masyarakat saat ini. Dan setelah 15 dari tim tersebut sudah memberikan presentasinya dengan sangat luar biasa, maka hari ini dengan bangga kita sudah dapat menyaksikan dan juga bersama-sama dengan tiga tim yang memasuki babak final. Wow! Tiga tim ini adalah para juara yang sedang berdebar-debar karena akan menantikan siapakah yang menjadi peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi satu hal yang dapat kita sampaikan bahwa ketiga-tiga tim ini adalah pemenang untuk Samsung Solve for Tomorrow 2023. Wow, Bapak Ibu penasaran kah rekan-rekan media seperti apa sih perjuangan mereka mewakili sekolahnya masing-masing, bahkan bisa bertanding melawan 1000 siswa lainnya dan bahkan bisa hadir bersama dengan kita menjadi tiga tim yang menjadi pemenang hari ini. Untuk itu kami sudah merangkumnya menjadi sebuah video highlight yang akan menceritakan lebih jauh lagi kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan media. Mari kita saksikan bersama video highlight mengenai tiga tim dari pemenang kita. Kami mengusulkan ide ini, memecahkan masalah dengan memproduksi hidrogen melalui metode gasifikasi biomassa. We are RGB from SMA Negeri 8 Jakarta. We proudly present keyword RGB. Hello everyone, we are from SMA 78 and we are Kamala. So let us introduce ourselves. My name is Maureen. I'm Atira. I'm Rivanka. And I'm Julia. Introducing MALA, Microalgae Aquarium. Berjalannya KBM tersebut itu bagaimana? Apakah siswa itu lebih interested ke contohnya lagi belajar tentang rengas dengklok? Oh, berapa ya, liter ya? Iya, yang di luarnya. Sendiri dan ukuran microalgae-nya sendiri sehingga dia bisa menempati ruangan-ruangan yang cukup besar dan cukup luas sehingga itu bisa menambah. Karena ini sensornya langsung berhubungan alat gasifiernya, karena gasifiernya sekarang sudah jauh. Okay. Ini keren sekali nih, aku kenal kepala sekolahnya Bu Rita mas. Boleh kami berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kalamalang, RGB, and Dancer. Wow.
pastinya semakin penasaran ya, apa sih yang menjadi proyek-proyek mereka. Nanti kita akan undang satu persatu dari ketiga tim ini yang sudah membawa demonstrasi mereka untuk boleh berada di panggung utama ini. Namun, Bapak Ibu, rekan-rekan media sekalian, untuk langsung bisa memulai seluruh rangkaian acara untuk winner announcement Samsung So For Tomorrow 2023, kami ingin mengundang langsung yaitu Presiden Samsung Electronics Indonesia, Mr. Simon Lee, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Rekan-rekan media, Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Simon Lee. Still, my bahasa Indonesia is very challenging, so I made my speech in English, okay. To the honorable guest and Mr. Winner, Jihad Akbar, as Director of SMR, Ministry of Education, Culture, Research and Technology. And Mr. Muhammad Siddiq Sisdianto, as the Director of KSKK, Ministry of Religious Affairs, represented by Mr. Babai. Samsung So For Tomorrow participants, partner Prestasi Junior Indonesia, judges and fellow medias, teachers, students, and all invitations. Good afternoon, selamat siang. We always believe in the potential of the younger generation to drive meaningful innovation to create a better world. And that starts with education. Leading the technology industry in Indonesia for more than 3 decades, we took the initiative to initiate Samsung Soul for Tomorrow as a medium where young people are encouraged and empowered to dare to express their ideas, to create a better transformation in the community. We bring Soul for Tomorrow to Indonesia because we see enormous potential of young people like you as the next generation and potential future leaders for a better Indonesia. We are proud of Indonesian young people. We accepted 300 teams submitted ideas, 40 teams semi-finalists were appointed and trained to sharpen their idea into an effective plan. We are very proud of all their ideas and also their courage to learn and create real solutions for education and sustainability issues. The solutions they create are validation of their sensitivity in finding crucial problems in their community. And finally, succeed in designing meaningful solution ideas. I congratulate the winners and thanks all the participants, partners, mentors, judges, and teachers who made this program a success. Your winning on Samsung So For Tomorrow this year is crazy for all Indonesia young people. Starting from an idea, we can create a better world when we make plans and do action for good impact. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and good afternoon. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih kami juga untuk Mr. Simon Lee, Presiden Samsung Electronics Indonesia atas sambutannya yang baru saja sampaikan. Kami persilakan kembali ke tempat. Dan untuk dapat menyampaikan sambutan berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak M. Siddiq Sisdianto selaku PLT Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada hari ini akan diwakili oleh Bapak Papai Supriyatna, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama dari Direktorat KSKK Kementerian Republik Indonesia. Kami persilakan Pak Papai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurina waddin wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, Bapak Simon Lee, Presiden Samsung Indonesia, Pak Jay Woli, Direktur CSR Samsung Indonesia, Bapak Winner Jihad, Bapak selaku Direktur SMA, insya Allah PLT-nya sudah hilang Pak. Amin, kita doakan bersama. Pertama-tama tentu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, berkat ridho dan hidayah-Nya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita pengikutnya. Tentu kami menyampaikan salam hormat Pak Direktur kami dan permohonan maaf tidak bisa hadir. Sungguh beliau sangat ingin hadir bersama Pak Presiden Samsung, Pak Simon Lee. Namun mendadak beliau diminta untuk mendampingi Pak Menteri karena jadwalnya sangat padat sekali sehingga beliau mewakili kepada kami. Yang kedua, kami tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Samsung dalam menyelenggarakan program ini. Tentu kita berharap Samsung Solve for Tomorrow ini tidak berhenti di tahun ini. Kami sangat mendukung program-program yang sangat kreatif ini. Tentu kita menginginkan lahir generasi-generasi muda kita yang menjawab tantangan zaman ke depan. Tentu kita sudah tahu era global saat ini sudah tidak lagi berbasis digital saja, tetapi juga kita harus berhubungan dengan AI. Yang ini harus kita kuasai, dan generasi kita lah nanti yang akan menjawab ini semua. Tentu pendidikan ini sifatnya tidak statis, harus terus dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Inisiatif dari Samsung tentu sangat sangat berharga sekali dan kami sangat mengapresiasi dan kami sangat berterima kasih karena madrasah juga diikutkan dan dilibatkan dalam program yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Tentu tidak ada yang kalah. Semuanya kita adalah pemenang. Khairukum anfa'uhum linnas. Ini menjadi cita-cita bersama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oleh karenanya, tentu kami mengucapkan sekali lagi kepada semua kita adalah pemenang dan jadilah pemenang sejati dengan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Yang terakhir, kami meminta program-program seperti ini nanti kita akan duplikasi tentu di Kementerian Agama juga dengan bersama dengan Kemendikbudristek. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat untuk dunia kita, tetapi juga kelak di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak atas sambutan yang baru saja disampaikan dan kami persilakan kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya dapat melengkapi hari kita hari ini, kami ingin mengundang langsung untuk dapat menyampaikan sambutannya Bapak Winner Jihad Akbar selaku PLT Direktur SMA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dari Republik Indonesia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Mr. Simon Lee, Presiden Direktur PT Samsung Electronic Indonesia. Thank you very much. Yang saya hormati, Mr. Jay Woli dari CSR atau GR, Direktur PT Samsung Electronic Indonesia. Ibu Enita, tim Samsung dan juga Pak Banu dan juga dari Direktur KSKK Madrasah Kemenak yang diwakili Pak Papai, rekan saya. Kemudian dari Prestasi Junior Indonesia, Pak Pribadi Setianto, Bapak Ibu semua pendukung acara Samsung Solve for Tomorrow, adik-adik pemenang, ya, jangan lupa nih, terima kasih sudah berjuang, sudah sampai di tiga besar. Bapak, Ibu, guru, pendamping ya, pelatih, pendamping, dan semua yang hadir di sini, termasuk MC kita. Alhamdulillah saya senang sekali acara Samsung Solve for Tomorrow ini, bahwa kita ini memang mengikuti perkembangan zaman. Zaman terus berubah, tetapi kita juga tidak kalah cepatnya untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Samsung sudah terbukti banyak memiliki program-program yang bagus-bagus, teknologi yang canggih.
Nah, sekarang bagi kita nih penting untuk bisa mentransfer ya, transfer knowledge ya. Bagaimana kita langsung bisa cari tahu gitu ya, ditransfer lah gitu. Knowledge yang dimiliki Samsung kepada anak-anak bangsa. Tujuannya adalah untuk bagaimana bisa memecahkan masalah. Bukan hanya untuk keren-kerenan, bukan hanya untuk cari pemenang, kebanggaan, tetapi untuk memecahkan masalah yang ada. Makanya cocok sekali dengan temanya Samsung Solve for Tomorrow ya, 2023. Mudah-mudahan sampai, tepuk tangan. Mudah-mudahan sampai terus-terusan nih, Pak Simon, Mr. Simon. Sampai 2045 mungkin ya, Indonesia emas 2045, 2045 ya. Jadi ini adalah the first time, mudah-mudahan ada second, third, dan terus-terusnya untuk Samsung for Tomorrow 2000 berikutnya saya tantang untuk bisa melanjutkan ya Mbak. Mudah-mudahan itu bisa berlangsung. Kayak saya pikir ini kegiatan yang bisa memicu kita untuk berinovasi ya, berinovasi. Dimana seperti yang dicanangkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, bahwa kita perlu menanamkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah bagaimana berpikir kritis dan kreatif ya, dan juga kolaboratif. Kita lihat di sini bentuknya, saya lihat sudah cocok dengan penanaman profil pelajar Pancasila. Ada kolaborasi kelompok ya bentuknya gitu ya. Bagaimana ada pembelajaran berbasis proyeknya, ada proyeknya di sini. Dan ada inovasinya di sini, ada kreativitas di sini. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan design thinking, dengan teknologi, luar biasa sekali. Dan ini patut kita tiru dan dikembangkan sebanyak-banyaknya untuk anak-anak muda generasi emas Indonesia ini. Karena dengan adanya anak muda kita yang jumlahnya sekarang semakin banyak, berbeda dengan negara lain, kita ada bonus demografi, anak-anak muda kita lebih banyak ya, anak usia produktif dibanding dengan usia-usia tua dan usia-usia anak-anak. Sehingga itu menjadi keuntungan kita, menjadi human capital bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Selamat kepada adik-adik pemenang, dari SMA dan juga dari madrasah. Mudah-mudahan dengan adanya ikut lomba ini bukan akhir segalanya, tetapi ini adalah hanya step awal nih untuk perjalanan akan datang gitu ya. Jadi adik-adik di sini beruntung sudah bisa berkompetisi tingkat nasional yang dibantu oleh Samsung, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman eksplorasi yang perlu dilakukan. Dan ini saya tantang nih ya kepada adik-adik nih. Saya tantang bahwa ini bukan lomba, bukan kompetisi yang mencari menang kalah, walaupun ada yang menang nanti yang terbaik. Yang menang adalah yang terbaik, bukan untuk mengalahkan. Jadi iklim kompetisi untuk menang tapi mengalahkan yang lain itu perlu kita tinggalkan. Kita ingin menang ini bersama-sama. Kita menang karena menampilkan terbaik dari diri kita. Potensi terbaik kita kita tunjukkan dan kita buatkan suatu produk inovasi yang kreatif. Bukan mencontek, bukan mengcopy, bukan dengan menjelekkan lawannya. Nah, saya tantang teman-teman di sini untuk melakukan kolaborasi dengan lainnya nih, dengan saingannya. Nah, bisa enggak gitu ya? Karena orang Indonesia tuh enggak kurang orang pinternya. Tapi ketika orang-orang pinter, orang-orang hebat itu disuruh bergabung, berkolaborasi, nah itu menjadi masalah, ada konflik. Karena dari dulu kita pendidikan kita ditanamkan iklim kompetisi. Inginnya maunya menang-menang sendiri gitu ya. Apalagi yang pinter-pinter. Saya bertahun-tahun menangani lomba-lomba. Dan karakter orang lomba-lomba itu biasanya mau menang. Itu bagus. Tetapi biasanya kurang mau mendengar. Kurang mau berkolaborasi. Nah, ini kunci. Kalau misalnya 1, 2, 3 ini, dari 3 pemenang ini bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu, itu luar biasa. Mulai sekarang, ini kan sudah ada ketemu teman-temannya. Coba sekarang saya tantang untuk bisa ganti, tukeran nomor HP. Nah, koneksi itu penting. Nah, koneksi penting, mumpung ada presiden dari Samsung Indonesia, nah tanya-tanya kenalan, nah ini penting juga itu pengalaman
menuju sukses melihat orang-orang yang paling sukses datang, bisa kenalan, dan kita bisa tiru untuk menjadi sukses juga. Mudah-mudahan adik-adik semua yang di sini sukses semua, menjadi orang yang bisa berkarya, bisa menjadi agen perubahan, bisa menjadi pembaharu, bisa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Winner. Kami mohon kesediaan Pak Winner tetap di atas panggung karena kita akan melanjutkan kepada sesi yang paling mendebarkan, paling ditunggu-tunggu untuk Samsung So For Tomorrow 2023 hari ini Pak. Seperti back soundnya sudah ada detak jantung yang deg-degan. This is the moment we are waiting for Winner announcement. Untuk itu kami ingin mengundang dengan hormat Mr. Simon Lee untuk dapat berkenan bergabung bersama di atas panggung. Dan kami juga turut mengundang Bapak Papai untuk dapat bergabung bersama-sama di atas panggung. Untuk seluruh ketiga pemenang kita bersiap-siap karena pasti deg-degan. Baik bapak-bapak sekalian, di belakang bapak-bapak sudah terdapat tiga lingkaran. Nanti silakan untuk boleh meletakkan telapak tangan, jangan dulu sekarang karena Jessica akan menghitung mundur bersama-sama. Dan kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan terlebih dahulu dan mengambil posisi. Oke. Kak Jessica mau tanya yang paling utama untuk para calon pemenang nih. Tiga, untuk para finalis kita. Sudah siap? Are you ready? Ready? If ready, boleh kita hitung bersama-sama bapak-bapak sudah siap? Kita boleh hitung. And this is for winner announcement Samsung So For Tomorrow 2023 on 3, 2, 1. Wow, kami ucapkan selamat untuk juara pertama Desa dari Madrasah Tekno Natura Depok. Juara kedua RGB SMAN Lama Jakarta. Dan juara ketiga Kala Malak dari SMAN 78 Jakarta. Congratulations, selamat sekali lagi untuk juara pertama, kedua, dan ketiga untuk Samsung So For Tomorrow 2023. Dan tentunya pada hari ini di momen yang begitu bahagia, kami ingin mengundang langsung yaitu para pemenang dimulai dari juara ketiga untuk dapat menerima medali, kemudian piala dan juga hadiah langsung. Kami undang terlebih dahulu untuk juara ketiga yaitu silakan untuk Kala Malak untuk boleh naik ke atas panggung, kami persilakan. Mr. Simon, Papa Pai dan juga Pak Winner, kami mohon berkenan untuk nanti boleh menyematkan yaitu yang pertama medali terlebih dahulu kepada masing-masing anggota dari Kala Malak. Kemudian juga piala dan dilanjutkan dengan hadiah mock up kita hari ini. Congratulations, ini adalah salah satu tim Srikandi kita yang luar biasa. Wow. Baik, selamat kepada pemenang ketiga yaitu tim Kala Malak dari SMA Negeri 78 Jakarta yang beranggotakan Michelina Maurin Raharjo, kemudian Atira Takia Asafara, kemudian Julia Rahman dan juga Rifanka Angela Saputra. Di mana mereka menghadirkan proyek yang luar biasa dan kami persilakan Mr. Simon Lee untuk boleh terlebih dahulu mengalungkan. Kami persilakan untuk Pak Winner Jihad terlebih dahulu untuk dapat menyamakan. Dan tentunya hari ini Kala Malak sudah berhasil menjadi juara ketiga dengan sebuah ide kreatif yaitu The Impact of Malak Microalgae Aquarium to Air Quality and Aesthetic in Jakarta Living Space yang menghadirkan sebuah solusi untuk polusi udara di Indonesia. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk tim yang luar biasa sudah berhasil mendapatkan yaitu medali, lalu ada piala, dan pastinya ada hadiah yang spesial nih dari Samsung produk kita senilai 45 juta rupiah. Baik, selanjutnya kami undang untuk pasangan bapak-bapak untuk dapat mendampingi untuk berfoto bersama. Pak Winner ada di sebelah kanan. Kita akan berfoto dulu untuk tim Kala Malak.
Mohon rekan-rekan media untuk boleh bersiap-siap mengabadikan momen hari ini. Kita akan berfoto bersama dan selamat sekali lagi ya untuk Kalau Malak. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Wow, congratulations. Selamat untuk Kalau Malak. Kalau Malak boleh silam sejenak ya. Nanti akan dibantu. Silam dulu di area pinggir panggung. Dan selanjutnya kami mohon untuk Mr. Simon Lee, kemudian Pak Winner dan Pak Papai untuk dapat berkenan di atas panggung. Kita akan mengundang untuk juara kedua kita hari ini, yaitu tim RGB. Silakan tim RGB untuk boleh naik ke panggung, beranggotakan 3 orang. Di mana ada Neil Guardin, kemudian Bisma Sultan Dasu Siri, Rivaldi Putra Rifki yang menjadi anggotanya. Dan kami persilakan dengan hormat untuk Pak Papai untuk dapat berkenan menyerahkan terlebih dahulu. Yang pertama silakan untuk boleh mengalungkan medali kepada ketiga anggota RGB kita hari ini, yaitu dari tim SMA Negeri 8 Jakarta. Tim RGB sendiri mempunyai ide yang sangat inovatif mengenai learning convenient, not taking AI and gamification best for student and teacher in classroom. Jadi sebuah solusi yang sangat luar biasa yang sangat dibutuhkan. Dan tentunya tim RGB juga berhak mendapatkan hadiah yang luar biasa, Samsung product dengan nilai 70 juta rupiah. Kami persilakan untuk dapat berfoto bersama Mr. Simon Lee dan Pak Winner untuk dapat bergabung. Congratulations, boleh freestyle sekali lagi, senyumnya dilepas. 1, 2, 3. Baik. Kami persilakan untuk RGB boleh silam terlebih dahulu di area yang sudah dibantu oleh rekan-rekan. Dan inilah dia waktunya kita akan mengundang juara pertama kita untuk hari ini. Dan langsung saja dengan bangga boleh kita iringi dengan tepuk tangan, ini ya tim Dasar dari Madrasah Tekno Natura Depok. Beranggotakan dengan 4 orang, ada Faris Marsal, kemudian ada Abdul Rahman Hania, Muhammad Iqmal Taki, dan juga Emirasya Muhammad Michael Saleh. Dan pastinya kami ingin meminta dengan hormat Mr. Simon Lee untuk dapat berkenan mengalungkan medali kepada para anggota dari Desher dan juga pastinya piala yang luar biasa sebagai juara pertama Samsung So For Tomorrow 2023. Mereka menghadirkan sebuah inovasi sumber energi listrik alternatif berbasis hidrogen dan juga fuel cell yang sangat bermanfaat sekali. Silakan Mr. Simon untuk menyerahkan piala atau trofi kita hari ini. Hadirin rekan-rekan media, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk juara pertama kita Samsung So For Tomorrow 2023, Tim Dasar. Dan Tim Dasar akan mendapatkan Samsung produk senilai 150 juta rupiah. Wow, ini pastinya akan membantu semakin luar biasa sekali untuk setiap inovasi dan juga bagaimana mencari ide-ide kreatif bersama dengan Samsung produk yang dimenangkan. Sekali lagi kami bebas, 1, 2, 3, baik. Selanjutnya kami undang untuk juara kedua dan ketiga untuk dapat bergabung bersama. Kita akan berfoto bersama rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat mengabadikannya. Selamat sekali lagi untuk tim Desert, kemudian RGB dan juga Kalau Malak. Boleh sedikit lebih merapat, sudah cukup, sudah dapat untuk rekan-rekan media. Oke, kedua, langsung kasih sarang yeonya dong semuanya. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya mau minta semangatnya dong kalau Kak Jessica bilang sarang yeo, semuanya teriak Samsung So For Tomorrow 2023. Siap ya, lihat ke kamera tengah supaya direkam menjadi video. Sudah siap? Tangannya dulu, mana sarangnya? Siap? 1, 2, 3, sarangnya Samsung.
Bandung. So for tomorrow 2023. Wow, congratulations. Sekali lagi untuk para pemenang. Terima kasih Mr. Simon Lee, terima kasih Pak Winner, dan juga terima kasih Pak Papai. Selamat untuk para pemenang, kami persilakan kembali ke tempat. Congratulations. Wow, dua tim yang berisikan para pria-pria, anak-anak muda yang luar biasa. Dan juga pastinya ada satu tim berisikan para serikandi-serikandi muda yang kita bisa lihat di Kala Malak dari SMAN 78 Jakarta. Sebuah prestasi yang begitu membanggakan menjadi landasan positif seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, bahwa ini akan menjadi awal untuk para generasi muda ini untuk bisa lebih kreatif dan kemudian lebih berkembang lagi, bermanfaat untuk bangsa kita. Dan kalau baru saja kita umumkan bersama untuk ketiga pemenang berdasarkan pemilihan dan penilaian dari 5 dewan juri, hari ini tepat kami akan juga mengumumkan ada satu tim yang merupakan pilihan kesukaan atau favorit dari Bapak dan Ibu semuanya yang mengikuti acara kita hari ini. Dan pastinya Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira untuk kategori People Choice ini di mana sudah dipolling oleh kalian-kalian semua nih, terutama nih untuk yang lain yang bergabung secara online di website kita di softfortomorrowindonesia.com. Dan yang menarik adalah sudah terpilih berdasarkan total vote-nya senilai 8.701 pemilih. Wow, banyak sekali. Dari 15 tim yang masuk ke dalam babak final, kami sudah mengajak satu tim yang akan dipilih. Saya cukup deg-degan, apakah termasuk salah satu dari 3 pemenang hari ini atau tim lain ya yang merupakan 12 tim finalis yang menunggu-nunggu. Dan langsung saja, inilah dia pemenang People Choice Award untuk Samsung Software Tomorrow 2023. Siapakah kira-kira yang akan menjadi pemenang ya? Dan kami ucapkan congratulations untuk Stardust dari SMA Ignatius Global School. Wow, dengan Unite, moodnya kita bisa lihat nih luar biasa sekali seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dari 8.701 pemilih yang sudah luar biasa dengan indeksnya 2,92% dan share-nya adalah 150. Wow, ini jauh-jauh kalau pemenang kita tiga-tiganya dari kota Jakarta, kali ini People Choice Award mendapatkannya dari SMA Ignatius Global School Palembang. Wow, congratulations ya untuk tim Stardust kita. Dan kalian berhak mendapatkan hadiah Samsung produk senilai 25 juta rupiah. Wow, congratulations. Nanti akan langsung dikirimkan ke sekolah kalian. Dan salam nih untuk rekan-rekan teman-temannya sesama sekolah di Palembang ya. Wah, deg-degan sekali, sudah terbayarkan. Dan pastinya nih kalau kita bisa menyaksikan langsung bagaimana kehebatan dari para pemenang kita hari ini yang sudah membawa demonstrasinya di belakang, tampaknya tidak lengkap kalau kita tidak mengundang satu persatu untuk bisa hadir di atas panggung ini dan bagaimana mendemokan apa yang menjadi solusi dan ide-ide mereka. Dan bolehkah kita mulai terlebih dahulu dari tim juara ketiga kita? Karena kali ini saya mau minta tepuk tangannya, ini serikandi-serikandi loh, 4 wanita muda. Wow. Ini sangat luar biasa, jadi boleh kita mulai dari tim ketiga kita yang akan bersama-sama, ada Kala Malak dari SMAN 78 Jakarta. Mereka sedang bersiap-siap. Dan kemarin rekan-rekan media cukup banyak tim-tim lain finalisnya yang merupakan beranggotakan para serikandi-serikandi muda luar biasa. Dan ini selalu dipuji juga oleh para dewan juri lainnya. Yang pastinya akan menarik sekali bagaimana ide-ide solusi-solusi ini betul-betul dapat menjawab setiap tantangan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Dari polusi udara, kemudian permasalahan yang ada dari kemacetan dan yang lain-lain. Nah, bagaimana kita penasaran nih dari ide-ide yang masuk dan mereka menjadi juara ketiga. Seperti apa sih idenya? Sedang dipersiapkan di atas panggung ini, sudah ada ijo-ijo. Ijo-ijo ini kayaknya berhubungan dengan tumbuhan ya. Terus apa yang akan dibuat dari hijau ini sehingga pastinya bisa di Impact of Malak Microalgae Aquarium to Air Quality and Aesthetic in Jakarta Living Space.
Bapak, Ibu, sekarang kita lagi mengalami isunya, yaitu isu untuk masalah polusi, dan kita undang yuk untuk para tim Kalamalak. Silakan sayang. Boleh kita berikan tepuk tangan? Baik, silakan tim Kalamalak. Waktu akan diberikan selama 7 menit untuk bisa mempresentasikan dan melakukan demonstrasinya. Dan jangan lupa untuk dapat menyapa ataupun memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagaimana Kalamalak, sudah siap? Baik, sudah berproses dan sekarang sudah muncul. Bagaimana Kalamalak, sudah siap? Baik, oke, tim Kalamalak 7 menit waktu yang diberikan dan boleh kita mulai dari sekarang? Baik, dan langsung saja dari 3, 2, 1 silakan. Congratulations! Jakarta has successfully made an astonishing accomplishment as the world's number one most polluted city. Yay! 1, 2, 3, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from SMIN 78 Jakarta and we are Kalamalak. Hi, I'm Julia. I'm Maureen. I'm Rifanka. And I'm Atira. As the city with the highest population density in Indonesia, Jakarta has 11.2 billion people that are affected by the pollution on a daily basis. Yeah, like me for example, yeah? Coughing and all the respiratory diseases. Malak is here as an easy and also affordable solution when compared to other alternatives, such as the artificial rain that we recently known of made by the government. We have already stated that first of all, we started out from 130 AQI without the Malak, but in a few minutes, the IQI can decrease until 110. So imagine if the world can be actually be used for this. Next up. Okay. We can go back to the slide. Okay, now we're gonna talk about the Malak strength. First, Malak is a non-emission product. So Malak is environmentally friendly. Okay, the second one, Malak is also a which is can produce a lot So Malak produces 5 times more intensive than regular trees using the photosynthesis process. Okay, the third one, Malak is also a low maintenance product. So as long as the microalgae get enough sunlight and enough neutral pH water, the microalgae could stay alive and regenerate. So it is easier to take care of the microalgae than the regular trees. Also, Malak is an easy and affordable product to help, and also the And also, from the microalgae itself, because it can regenerate, right? So it has a low maintenance product, especially here, because if you try to check it with plants, you need to grow them, you need to take care of them, especially every day. But with Malak, you don't need to because you already have a low maintenance product. So that's why you can just sit it here in the sun and let it dry and let it soak up the sunlight. Next up. Ladies and gentlemen, what we are selling here is the idea itself. We intentionally made Malak to be affordable with the production cost of around 150K rupiah per product. So we believe that, yes, the impact is already significant by individual scale, yet if more than 10 million people are using Malak on a daily basis, then we can achieve an even bigger impact. Because with Malak, breathe clean, live green. Wow, Kalamalak. Yes, very wonderful idea. Dengan Malaknya ini akan memberikan sebuah solusi nih kalau Bapak Ibu sekalian sekarang lagi pusing dengan masalah polusi yang ada, kemudian juga ini menyangkut dengan kesehatan kita. Ini loh salah satunya yang akan menjadi jawaban dengan low maintenance, kemudian juga natural, dan pastinya yes, bisa menjadi jawaban untuk kita semua. Juara ketiga saja,
sudah memukau untuk bisa mendemonstrasikan dan mempresentasikan ide-ide mereka. Dan untuk itu kita akan langsung lanjut untuk bisa menunjukkan seperti apa sih solusi ataupun ide kreatif dari juara kedua kita. Dan kali ini saya akan langsung mengundang untuk tim RGB dari SMAN Negeri 8 Jakarta. Hai guys. Trio ganteng-ganteng, senyumnya merekah karena mereka nih memberikan sebuah project, ide kreatif yang memberikan sebuah jawaban atas tantangan pendidikan saat ini, yaitu mereka menghadirkan Learning Companion Note Taking AI and Gamification Best for Student and Teacher in Classroom. Jadi seperti apa? Kita akan langsung mempersilakan RGB. Bagaimana? Are you ready? 7 minutes for presentation. Can we starting now? Okay, the time is yours. Silakan untuk boleh dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we are RGB from SMA Negeri 8, Jakarta. So what are we facing? In essence, what we are facing is modernization. The struggle between modernization and the classroom. Phones are becoming more and more relevant in class, but they bring issues such as social media distraction, cell phone addiction, multitasking issues, and lack of responsibility. And how are we gonna face that? Well, our answer from RGB is Keyword RGB. With Keyword RGB, we want to bring an explorative and proactive idea to the class. And we want students to achieve a fuller understanding in class. Bahkan dalam simulasi pembelajaran, saya sebagai guru menjelaskan tentang Samsung and innovation. Nah, di saat pembelajaran, untuk mengetahui si siswanya itu memerhatikan gurunya atau tidak, si siswa harus mendengar 100% apa yang diucapkan gurunya ketika menjelaskan sebuah materi. Misalkan ketika siswanya itu mendengar gurunya mengajarkan tentang Samsung, pas ditulis Samsung dan klik what, setelah klik Samsung dan what, nanti akan muncul sebuah note taking PDF di sini, dan seperti yang sudah contoh sebelumnya, itu akan muncul sebuah Samsung dan persentase gamification score yang menunjukkan bahwa si siswanya itu sudah memperhatikan gurunya atau tidak. Kalau misalkan dia sudah menebak dua keyword yang ditentukan gurunya sebelum mata pelajaran dimulai, berarti si siswa itu memperhatikan gurunya 100%. Maaf, ada sedikit kendala tadinya. Baik, waktunya tinggal 3 detik lagi, silakan. Sekian dari presentasi Keyword RGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much RGB. Yes, kita bisa lihat langsung ya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa menjadi jawaban dalam dunia pendidikan dan membantu para guru-guru nih untuk bisa kira-kira melihat bagaimana sih respon dari para murid-murid ketika mendengarkan, dan ini bisa menjadi sebuah platform penjembatan pengajaran yang baru, metode yang menarik antara para guru dan juga para murid. Baik, thank you so much RGB. Baik, for next pastinya kita akan langsung ingin mengundang juara pertama kita, Desar. Ini dia dari Madrasah Tekno Natura Depok. Proyeknya adalah sumber energi listrik alternatif berbasis hidrogen dan fuel cell yang pastinya akan sangat bermanfaat sekali. Hai Desa.
Ini mereka nih paling ramah. Kita waktu itu online tapi mereka tuh paling mengemaskan karena selalu memberikan semangat positifnya untuk bisa menunjukkan sesuatu ide kreatif. Nah, Deser, waktunya juga 7 menit ya kita berikan untuk melakukan presentasi dan demonya. Silakan untuk boleh disiapkan terlebih dahulu. Baik, bagaimana Deser sudah siap? Kita boleh hitung mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan para juri yang terhormat. Kami dari tim Desher dari Madrasah Tanatura dengan saya Marsal dan teman-teman saya An, Aki serta Emir akan mempresentasikan tentang sumber energi listrik alternatif berbasis hidrogen dan fuel cell dengan proses produksi hidrogen menggunakan gasifier pintar berbasis AI. Kami punya janji di tahun 2045 untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih mandiri. Saat ini dunia sedang mengalami proses transisi dari penggunaan energi fosil ke penggunaan energi terbarukan yang bertujuan untuk mengurangi emisi di udara. Sehubungan dengan itu, Indonesia mempunyai target 30 pada tahun 2030 untuk mengurangi polusi di udara sebesar 31,89% sampai dengan 43,2%. Solusi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah menggunakan hidrogen. Namun, karena saat ini hidrogen masih menggunakan proses produksi menggunakan elektrolisis, sehingga hal tersebut meningkatkan biaya produksi. Jadi, biaya produksinya semakin tinggi, proses penyimpanan yang sulit, dan proses pengiriman yang rumit. Sehingga kami memberikan solusi untuk memproduksi hidrogen dengan menggunakan gasifier pintar berbasis AI yang akan mencapai proses produksi yang lebih murah dan menghilangkan proses penyimpanan dan juga proses transportasi karena produksi hidrogen dilakukan di tempat. Sensor yang berada di atas ini, sensor-sensor akan mengirimkan data setiap 4 detik sekali dan setiap 1 kali percobaan kita merekordnya selama 4 menit. Jadi dalam 1 kali percobaan terdapat 60 data dari setiap sensor-sensor. Setelah data-data ini terkumpul selama 4 menit, Jetson Nano akan menyimpan datanya di dalam filenya kemudian. Kemudian Jetson Nano akan mengolah datanya menjadi sebuah grafik-grafik seperti contohnya di sini. Dapat dilihat, ini adalah contoh dari pengambilan data kita selama research beberapa kebelakangan ini. Terjadi beberapa perubahan grafik yang lumayan signifikan. Dan itu menunjukkan bahwa sensor-sensor bekerja dengan baik dalam mendeteksi gas yang terdapat pada spiritus ini. Wow, semuanya luar biasa. Thank you so much, Desher. Presentasi yang begitu menarik sekali, teman-teman Desher. Yes, tadi kita sudah bisa melihat dari ketiga tim pemenang kita, juara pertama, kedua, dan ketiga. Kalau malah kemudian RGB dan juga Desher yang sudah langsung mendemonstrasikannya di depan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan media. Gimana Bapak dan Ibu, yang mana yang paling memukau nih, yang menarik semuanya ya, karena semuanya bisa menjadi jawaban atas tantangan dan juga permasalahan-permasalahan isu sosial yang terjadi saat ini. Apalagi tadi kalau malah mudah-mudahan ini akan membantu nih permasalahan polusi udara yang saat ini menjadi tantangan kita bersama. Nah, setelah tadi kita sudah menyaksikan bagaimana ide-ide kreatif dari para generasi muda dari ketiga pemenang dari Samsung Solve for Tomorrow 2023, saatnya kami juga ingin mengajak rekan-rekan media untuk boleh bergabung. Setelah ini kita akan menghadirkan sesi Q&A atau tanya jawab dengan para narasumber kita dari Samsung dan juga pastinya para perwakilan pemenang-pemenang kita. Wah, ini menarik sekali nih kalau bisa melihat juga bagaimana tadi seperti disampaikan Pak Winner bahwa semuanya ini memang pemenang ya Pak ya. Juara itu hanya 1, 2, 3 tapi seluruhnya adalah pemenang untuk bisa memberikan sebuah solve dalam problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Baik. Sudah tersedia banyak kursi, untuk itu berarti saya harus mengundang tamu-tamu spesial sebagai narasumber yang akan berbincang-bincang dan membuka kesempatan tanya-jawab untuk rekan-rekan media. Yang pertama, Jessica ingin mengundang yaitu para perwakilan dari pemenang kita dari tim Desher, ada Marshall. Halo Marshall.
Kemudian ada perwakilan dari tim RGB, ada Neil. Di mana Neil? Oh, di belakang. Hai Neil. Selanjutnya juga ini dia nih, Sri Kandi kita, perempuan kita dari Kalam Malang, ada Julia. Hai Julia. Silakan. Dan pastinya sebelum kita akan mengundang para narasumber yang lainnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Mr. Simon Lee. Karena Mr. Simon Lee selain ini memiliki agenda lain dan kami persilahkan untuk dapat meneruskan agenda selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Mr. Simon Lee, Presiden Samsung Electronics Indonesia yang sudah hadir bersama dengan kami pada hari ini. Semoga sekali lagi Samsung memberikan dukungan yang spesial sekali untuk para generasi muda untuk semakin berkreativitas. Baik, berikutnya saya ingin mengundang yaitu perwakilan dari Samsung Indonesia. Yang pertama adalah Mbak Anita Pramono selaku Head of Corporate Citizenship Samsung Indonesia atau Mbak Anita. Yang nanti akan bergabung bersama dengan kita, silakan Mbak Anita. Dan kemudian saya undang perwakilan Samsung yang menjadi salah satu dewan juri kita juga. Ada Pak Banu atau Mas Banu pribadi selaku Head of B2B Innovation Lab dari Samsung R&D Indonesia. Silakan. Dan berikutnya kami ingin mengundang perwakilan dari Kemenag yaitu Pak Papai untuk boleh bergabung bersama-sama Pak Papai dan juga pastinya Kemendikbudtek yaitu Pak Winner untuk bisa bergabung bersama-sama. Lengkap sekali ini untuk seluruh narasumber hari ini dan untuk seluruh rekan-rekan media yang hadir di Habitat nanti kita akan mempersilahkan untuk boleh mengangkat tangan ya lalu memperkenalkan nama dan juga asal media dan langsung pertanyaan ya. Tapi untuk yang di online tentunya kami juga mempersilahkan nih untuk boleh memberikan pertanyaannya. Silakan rekan media kirimkan saja pertanyaannya melalui kolom chat. Jangan lupa pakai formatnya nama, underscore nama medianya dan langsung pertanyaannya. Nanti Jessica akan membacakan langsung kepada para narasumber hari ini untuk bisa dijawab. Oke, sebelum langsung mempersilahkan kepada teman-teman media, rasanya Jessica yang mau bertanya langsung terlebih dahulu nih kepada Mbak Nita dari Samsung Electronics Indonesia. Mbak Nita, congratulations Mbak untuk hari ini kita sudah sukses bersama-sama mendapatkan 3 pemenang yang luar biasa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini alhamdulillah luar biasa sekali untuk generasi muda kita. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut Mbak, apa sih yang menjadi background ataupun juga latar belakang dari Samsung sendiri menghadirkan kompetisi Samsung Software Tomorrow 2023? Oke, makasih Mbak Jessica. Untuk Samsung Solve for Tomorrow, kenapa tahun ini 2023 kita baru launch di Indonesia? Karena kami dari Samsung melihat bahwa ternyata anak-anak muda Indonesia itu siap banget untuk fokus ke STEM, Science, Technology, Engineer, and Math, gitu. Dilihat dari, lihat aja tadi teman-teman, hasil dari adik-adik kita mempresentasikan project mereka. Kemudian dari situ akhirnya okay, it's time for Indonesia untuk kembali kita meluncurkan program baru Samsung Solve for Tomorrow dengan harapan bahwa kita bisa menelurkan inovator-inovator muda penerus bangsa untuk Indonesia yang lebih baik lagi insya Allah. Maunya begitu. Amin, ya. Yes. Ya. Itu menjadi dukungan kita bersama ya. Seperti betul. Kita lihat memang luar biasa sekali potensi-potensi yang dimiliki. Baik, nah apakah rekan-rekan media sudah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh, silakan Mas kita kenalan. Dibantu dulu dengan mic-nya. Mas, dengan siapa dan dari media mana? Oke, selamat siang, selamat sore adik-adik semua, bapak-bapak, ibu. Saya Diki dari Teleplus Magazine. Yes, Mas Diki. Ya, pertama mungkin saya memang sangat kagum sekali dengan karya-karya adik-adik kita ini. Cuman kan hanya mungkin sampai kepada konsep aja ya, belum mungkin sangat jauh sekali untuk bisa diterapkan atau mungkin bahkan diproduksi secara massal gitu kan. Nah, saya ingin bertanya kepada Samsung nih gitu. Kira-kira apa tindak lanjut selanjutnya dari karya-karya anak-anak ini gitu loh. Apakah akan dikembangkan menjadi sesuatu yang akan diproduksi secara massal oleh Samsung atau mungkin buat siapapun lah gitu ya. Terus yang kemudian nih Pak untuk pemerintah nih gitu kan. Pemerintah ini seperti kita lihat di BBPT aja itu ribuan penelitian itu mangkrak gitu Pak. Bagus-bagus semua gitu. Tapi gak ada yang dijalankan.
Seharusnya sih tidak hanya menjadi tugas Kementerian Pendidikan ya dalam hal ini, ada juga dengan kementerian yang lainnya. Nah, kira-kira pemerintah ini apa gitu? Next selanjutnya dengan anak-anak ini gitu. Apakah akan dibantu untuk diwujudkan atau cuman buat ya sudah portofolionya aja gitu. Udah selesai habis ini, ya udah dadah gitu udah. Gitu. Ya, makasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Mungkin kita akan memberikan kesempatan Mbak Dita terlebih dahulu nih, Mbak Dita. Baik, terima kasih Mas. Jadi Samsung ini kami dengan strong heritage in technology and innovation, kita mau berbagi dengan what we best at, kembali lagi. Makanya program Solve for Tomorrow ini kita berharap bahwa kami memberikan kesempatan kepada generasi muda, kemudian yang memang fokusnya pada tahun ini adalah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah untuk mendapatkan kesempatan pembelajaran yang unik dan kontes gitu loh. Jadi mereka ini bukan kontes-kontes aja, tapi mungkin seperti tadi sempat disebutkan dari beberapa peserta bahwa ada pembelajaran di dalamnya, yaitu seperti design thinking. Design thinking, gimana kita mau mereka mempersiapkan ide yang mereka miliki dengan design thinking yang mereka dapatkan untuk dikembangkan lagi menjadi sesuatu dengan fokus yang lebih baik lagi. Selain design thinking, kita juga memberikan sesi-sesi mentoring. Sesi-sesi mentoring ini kita berikan dari karyawan Samsung yang memang yang mau volunteer banyak banget, tapi kita harus pilih gitu loh. Karena memang fokusnya di sini kan STEM. Kita mau mereka yang memiliki background STEM juga. Kemudian juga dari partner dari program kita Prestasi Junior. Jadi ini mentor-mentor yang memang mumpuni untuk meng-assist adik-adik kita supaya dalam persiapannya untuk mempersiapkan konsep final mereka bisa lebih sempurna lagi. Kemudian dari situ kita juga melihat bahwa adik-adik kita ini masih SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Perjalanan mereka masih panjang dan harusnya kita akan memberikan kesempatan mereka lagi untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi untuk bisa dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari program Solve for Tomorrow untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk menjadi inovator-inovator muda nantinya yang mana mereka akan siap dan lebih matang lagi untuk bisa kembali menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Yes, wah itu betul-betul pastinya menjadi sebuah impian kita bersama ya, yang hari ini dukungan dari rekan-rekan media, kemudian Bapak Ibu sekalian bersama dengan Samsung pastinya berkesinambungan untuk bisa menghadirkan kesempatan ini kepada generasi muda. Baik, mungkin selanjutnya Pak Winner, boleh dibantu dijawab untuk pertanyaan kedua dari Mas Diki nih. Terima kasih Mas Diki. Untuk ini kan memang salah satu partner kita gitu ya, mitra pembangunan kita sebutnya, Samsung sudah bagus ya untuk membuat kompetisi semacam ini, memang sudah inline dengan pembelajaran kita bahwa kurikulum Merdeka kita ingin berbasis proyek kan ya. Jadi perlu diketahui bahwa Mas ini adalah anak-anak SMA, artinya masih eksplorasi. Eksplorasi itu supaya bisa mengetahui potensinya dan dengan pengalaman langsung dan langsung bisa mengerjakan sesuatu untuk mindsetnya untuk solve the problem gitu ya. Untuk mengatasi masalah yang ada. Artinya kita tidak ingin menjadikan ini menjadi membersihkan terus kemudian mewujudkan hasil dari penemuan-penemuan ini. Enggak, kita tidak ingin menyuapi, tidak ingin membersihkan atau jalan gitu. Karena itu akan juga merugikan anak. Karena ini masih ibaratnya masih baru mulai, kita dari sisi edukasi. Edukasi kita tidak ingin mempermudah itu. Jika punya ide, tunjukkan. Ini adalah hak awal. Presentasikan, teliti lebih lanjut. Nah, kalau mau wujudkan kita tidak mau membersihkan itu jalannya. Untuk mempermudah itu nanti manja anak-anak kita.
Ayo wujudkan, ya wujudkan. Kita fasilitasi, apa yang bisa kita lakukan? Pertemukan dengan investor atau dengan apa? Sempurnakan, apakah bisa di apa namanya? Kembangkan terus, apakah bisa diproduksi massal atau apa? Kita tidak mau membersihkan itu, tidak mau mempermudah itu karena ini adalah bagian penting perjalanan siswa dari pembelajaran, ya. Jadi jangan mau sulit. Jadi kalau semuanya dari pemerintah, kita pertemukan langsung dengan investor. Ini loh yang mau beli segala macam. Itu bukan dunia kita. Dunia kita adalah punya ide, presentasikan, jual sendiri, cari investor sendiri, gitu kan. Kalau butuh kita ya kita fasilitasi. Banyak kok sponsor-sponsor yang bisa membantu, tapi kita tidak mau membersihkan itu. Jangan menjadikan anak manja. Dan ini baru SMA loh. Jangan berlebihan juga, gitu kan. Perlu di ide-ide ini tadi bagus-bagus. Perlu dipertajam lagi, disempurnakan lagi. Ini bukan akhir loh. Saya pernah ketemu anak yang semasa SD, SMP, SMA-nya itu bagus sekali, brilliant sekali, punya ide-ide bagus. Tapi dia gampang putus asa. Ide-idenya itu tidak diteruskan oleh pemerintah lah, oleh pihak-pihak tertentu lah. Dia putus asa terus nggak melakukan apa-apa. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Terus lah, ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Kalaupun misalnya nggak ada yang belum misalnya menginvestasikan untuk mewujudkan ini secara produk massal, harus introspeksi lagi, ini salahnya di mana kan gitu ya. Kembangkan terus, terus maju, ini masih SMA gitu ya. Bagaimana nanti perguruan tinggi di universitas, di mana, terus kita ingin. Nah, intinya adalah kita ingin memberikan pembelajaran, pengalaman edukasi terbaik bagi anak-anak dengan pembelajaran seperti ini. Dengan menyelesaikan masalah sehari-hari. Gitu Mas ya. Wow, ini sebuah motivasi ya Pak Winner ya yang diberikan juga bahwa betul sekali kita sama-sama tidak hanya dari sisi teknologi dan juga kemampuan mereka, tapi ada daya juang yang harus bersama-sama sebagai karakter dasar sehingga pastinya itu semakin melengkapi. Bagaimana Mas Diki, sudah terjawab semua? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya kita akan membacakan pertanyaan online nih kali ini ya. Sudah ada dari Mas Handi. Hai Mas Handi dari suarajatim.com. Pertanyaannya kepada 3 perwakilan pemenang nih. Apa sih yang diimpikan di masa depan dengan kemenangan yang diperoleh saat ini? Nah, kira-kira apa itu? Seru nih. Kayaknya bagaimana? Ladies first boleh dari juara ketiga dulu ya. Silakan kalau malah perwakilannya. Baik, saya Julia, perwakilan dari tim Kalamalak SMN 78 Jakarta. Untuk harapan kami dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk eksternal, kami berharap bisa menginfluence para generasi muda untuk berinovasi, terutama dari SMN 78 Jakarta. Adik-adik kelas kami, semoga kami bisa menjadi pendobrak dan juga contoh yang baik bagi mereka, agar mereka bisa ikut berprestasi di ajang-ajang yang tingkat nasional dan juga tinggi. Lalu untuk harapan untuk kami sendiri, kami berharap bahwa ini bisa menjadi ajang untuk kami mempersiapkan diri untuk menjadi researcher. Karena kebetulan kami berempat mengambil jurusan yang berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, also Mathematics. Wah, pas banget berarti ya. Betul sekali Kak, jadi ini mempersiapkan untuk nanti di kuliah kalau misalnya kita mau bikin penelitian atau skripsi dan sebagainya. Kalau boleh tahu bisik-bisiknya memang sudah diincar jurusan kuliah apa sih kalian berempat ini? Kami belum ada, tapi ada beberapa target yang ingin kami kirimkan proposal untuk diajak kerjasama. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan. Impiannya sudah besar sekali dan pastinya kita doakan bersama-sama itu bisa terwujud ya. Amin. Selanjutnya RGB. Baik, nama saya Neal. Izin perwakilan dari tim RGB SMA 8 Jakarta. Jadi untuk kedepannya itu adalah harapannya bisa berpartnership dengan Kemendikbud. Karena kalau berdasarkan pada tahun 2022, waktu itu Mas Menteri Nadiem Makarim sempat mengungkapkan sesuatu di KTT di New York waktu itu. Jadi membutuhkan sebuah platform pendidikan, user-centered platform. Jadi berbasis pada pengguna yaitu guru dan siswa. Dan NBS sedikit, jadi tadi itu pada saat ada sedikit kendala karena ada traffic di belakang ternyata. Jadi prototipe, karena ini masih sebatas prototipe, sehingga belum
bisa terlalu dipublikasikan seperti itu. Oke, tapi pastinya kita akan melihat semakin disempurnakan, dan tadi bagaimana prototipenya saja sudah bisa luar biasa seperti itu ya, buat rekan-rekan media dan Bapak-Ibu sekalian. Oke, ternyata dari Mas Menteri, permasalahannya disebutkan dan muncullah ide softnya di sini ya. Luar biasa sekali, kita dukung untuk RGB. Sekarang, coba perwakilan dari desa, kenapa masih tegang sih? Kan sudah tadi presentasinya, kira-kira nih mewakili tim kamu sebagai juara pertama, apa sih yang menjadi harapan ke depannya dari memenangkan hari ini? Oke, saya dengan Marsal, perwakilan dari tim Desher dari Madrasah Tena Natura. Sedikit mention tentang kemenangan ya, jadi kita tuh sebenarnya gak ada kalah dan menang. Kita sebenarnya sama-sama menang selama kita berproses seperti itu. Yes. Jadi kedepannya mungkin kita akan melakukan kolaborasi bersama-sama untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih maju. Kemudian juga untuk proyek kami akan terus mengembangkan alat ini karena masih prototipe ya, tentu masih memiliki banyak kekurangan. Dan kami akan sempurnakan kekurangan tersebut sampai alat kami memang benar-benar layak digunakan di industri nyata. Terima kasih. Wow, thank you untuk tiga perwakilan kita yang begitu luar biasa ya. Dan pastinya nih tadi kita sudah dengarkan bagaimana harapan dan impian mereka. Dan setuju sekali, selalu dapat kita lihat ini adalah sebuah jembatan baru atau pintu yang membuka kesempatan untuk kesempatan-kesempatan besar lainnya. Oke, berikutnya kita punya pertanyaan dari Andira dari suarakarya.id. Halo. Dan kemudian pertanyaan, apa sih harapan di masa depan dengan keterlibatan anak-anak didik terhadap kebersinambungan program dari Samsung Soft for Tomorrow hari ini? Dan apakah sudah mulai terlihat hasilnya terhadap anak-anak didik? Mungkin ini dapat ditujukan kepada perwakilan kita, Pak Banu, kemudian juga Bapak Pai, nanti boleh sama-sama menjawab. Jadi apa sih harapan di masa depan dengan keterlibatan anak-anak didik terhadap berkesinambungnya program ini, Pak? Karena kan tadi seperti yang diharapkan ya, bahwa ini tidak berhenti di sini saja, tapi bisa berkelanjutan, dan apa yang sudah bisa kita lihat hasilnya nih terhadap anak-anak didiknya. Pak Bapak silakan Pak, mungkin boleh memberikan jawaban dan pendapatnya. Terima kasih. Tentu kita dari Kementerian Agama, dari pemerintah tentu sangat bangga sekali bahwa ada generasi-generasi muda kita yang sudah siap untuk menjawab tantangan zaman ke depan. Dan kita juga sudah mulai optimis dengan generasi kita ke depan, 2045 kita yakin menuju Indonesia emas. Wow, yes. Dan dengan begini tantangan zaman digitalisasi, kemudian artificial intelligence, ternyata siswa kita, siswa level SMA dan madrasah aliyah ini sudah bisa loh. Dan artinya kita optimis itu ada. Nah tentu pemerintah juga akan mendukung program-program yang dilakukan dengan mitra, ya, terutama Samsung dalam hal ini. Dan kita akan menduplikasi kegiatan-kegiatan serupa. Jadi penelitian-penelitian seperti ini kemudian diteruskan menjadi prototipe-prototipe yang itu kemudian dipikirkan oleh siswa kita. Jadi nanti mahasiswa kita harapkan setelah ini generasi kita bisa melanjutkan gaji yang pendidikan selanjutnya, jangan terjebak pada proses yang kemudian wah ini menghasilkan uang besar, jangan, tetapi langsung lanjutkan juga, teliti lagi, raih lagi ilmunya lebih tinggi, kemudian datang ke Indonesia lagi, teliti dan jawablah tantangan-tantangan zaman untuk Indonesia lebih baik. Amin, apalagi mereka masih panjang sekali ya Pak perjalanannya, masih di sekarang jenjang sekolah menengah, nanti masih ada di universitas, pekerjaan dan yang lain-lain, dan pastinya kita tunggu karya-karya yang luar biasa. Oh iya, ada satu lagi. Ya, tentu temuan-temuan ini itu perlu ada hak cipta. Nah ini tolong daftarkan hak cipta ini agar menjadi kekayaan kawan-kawan kita di siswa-siswa kita ke depannya. Yeah. Baik, itu salah satu note yang sangat bermanfaat sekali dan penting untuk kita. Jangan sampai kita sudah memberikan seluruh pemikiran dan ide-ide kreatif, tapi kita juga harus menghakcitakan supaya betul-betul sah menjadi milik kita. Kemudian Pak Banu nih, Mas Banu, kalau boleh ngobrol sebagai perwakilan dari Samsung dan sekaligus juri kita. Nah, bagaimana melihat hal ini? Terutama untuk anak-anak, sudah adakah langsung perbedaannya, hasilnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Sebagai perwakilan dari dewan juri, jadi kita itu sebenarnya ada 300 aplikasi yang masuk sebagaimana tadi disampaikan. Kemudian kita seleksi menjadi 40. Nah,
di masuk ke semifinalis ya. Semifinalis 40 gitu kan ya. Dan di proses untuk menseleksinya itu kita luar biasa sekali amazed gitu kan ya. Jadi dari berbagai background jurinya ada dari praktisi, akademisi gitu kan ya. Dan kita gak nyangka teman-teman SMA ini mereka benar-benar sangat kreatif. Yang menjadi fokus dari dewan juri bukan hasil outputnya. Karena memang Samsung Soft Tomorrow ini idenya adalah bagaimana kita melakukan design thinking, menemukan permasalahan, kemudian mendefinisikan permasalahan secara ilmiah, bagaimana caranya misalnya melakukan survei dan lain sebagainya, hingga akhirnya mendesain satu prototype. Nah, ini adalah satu hal yang memang sangat dihargai. Jadi waktu kita diskusi di dalam ruang juri, pada saat posisi dari 40 ke 15, kemudian 15 ke 3, kita bersepakat bahwa semuanya adalah pemenang, Mbak. Ya, karena setuju. Hasilnya luar biasa. Bagus-bagus semua. Dan mereka benar-benar mewujudkan soft for tomorrow. Jadi banyak sekali mulai dari environment solution, kemudian sampai ke education solution, dan hasilnya adalah teman-teman yang hadir hari ini. Saya rasa untuk bagaimana dampak kedepannya, dan ini memang adalah satu hal yang memang beberapa dewan juri dari akademisi itu juga mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan teman-teman hari ini layak untuk dilanjutkan menuju ke komersialisasi. Yes, seperti jadi itu, membuat mereka semakin termotivasi lagi ya. Betul. Untuk bisa meneruskannya, tidak berhenti di sini saja. Baik, terima kasih Pak Banu untuk jawabannya. Dan berikutnya kita punya pertanyaan lagi, kali ini dari Nur Halim Tanjung dari gosumut.com. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih rencana para pemenang nih untuk mengembangkan penemuannya? Dan apakah ada pihak di luar Samsung dan kementerian yang tertarik dengan penemuan masing-masing? Kalau ada, bagaimana respon kalian? Oke, ini kayaknya dari juara pertama dulu, kita putar lagi. Kira-kira nih bagaimana nih, kalau dari pendapat kalian sendiri, sebagai penelitiannya ke depannya memang sudah tadi, mungkin salah satu Mas Diki juga yang nanya apakah mau diproduksi massal kah atau seperti apa? Ya, ke depannya nanti kita akan produksi untuk digunakan di industri nyata ya. Nah, kemudian kita memang sudah bekerja sama dengan PT After Oil yang kemarin baru saja memenangkan lomba di iklim dunia ya, juara satu. Wow. Kemudian kita sudah diajak kerjasama untuk proyek dia di IKN dan di kota-kota di Indonesia lainnya untuk menggunakan alat ini untuk membantu proses gasifikasi proyek. Luar biasa sekali. Ternyata sudah banyak offering-offering ya, penawaran-penawaran yang luar biasa nih. Wah, luar biasa, kita bisa melihat ternyata banyak sekali yang antusias dan mensupport juga. Baik, RGB bagaimana dari sisi kamu? Untuk kedepannya itu nanti akan dilaksanakan sebuah finalisasi terlebih dahulu. Dan setelah sudah siap benar-benar publikasi bisa dilakukan, barulah mengajukan dan mempromosikan ini ke depan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terlebih dahulu. Lalu untuk digunakan kepada 1-2 SMA, kemudian hingga di skala 1 SMA di Jakarta, seluruh SMA di Jakarta. Dan jika di seluruh SMA di Jakarta berhasil dan bisa berjalan dengan lancar dan berkesinambungan sustainability-nya besar, maka akan dilanjutkan ke seluruh Indonesia. Wow, amin. Dari Sabang sampai Merauke ya, bisa merasakan langsung RGB-nya. Tadi seperti Pak Winner sampaikan, jangan lupa yang pertama tuh koneksinya. Jadi kamu bisa langsung, ada Pak Winner di sebelah sana, nanti ngobrol-ngobrol ya Pak Winner ya. Dan kita lihat bagaimana ini bisa memberikan dampak baru nih, sebuah antusias untuk proses belajar mengajar di Indonesia. Next, Kalamalak gimana nih? Kamu soalnya yang paling terkini nih sekarang dibutuhkan ya. Kira-kira planningnya gimana? Kalau bisa kayaknya Kak Jessica yang nomor satu nih pesen dulu. Biar di rumah tuh aman ya sama Kalamalak ya. Gimana? Ya betul sekali. Ini alhamdulillah kita, bukan alhamdulillah, sebenarnya polusi udara itu sedang marak-maraknya menjadi masalah publik. Jadi kami juga sudah menargetkan dari beberapa, kami juga sempat dikontak dari pihak KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah banyak menghubungi ya? Sudah dihubungi. Kami sedang proses untuk mengajak kerjasama dan juga kami sedang menargetkan dari pihak Direktorat SMA dan sebagainya untuk bersama-sama mensupport Malak dan juga proyek kami. Dan kedepannya juga kami akan memperfect lagi untuk prototipe kami agar lebih menyempurnakan efisien. Lagi ya. Betul, kami akan tambahkan mungkin lebih banyak inovasi, mungkin bisa merambat ke bidang energi dan sebagainya. Wah,
sangat dinantikan sekali. Apalagi kalau kebayang sekarang kalau mau nyari kado, gak usah pusing-pusing kado yang seperti apa. Tapi kado yang sangat bermanfaat sekali dari produknya Kalamalak juga bisa menjadi salah satu ide ya. Thank you Kalamalak. Terima kasih untuk penanya kita. Mungkin kembali saya ingin memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media yang hadir di Habitat nih. Adakah yang mau langsung bertanya? Boleh angkat tangan. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman media di sini? Oke, sambil masih menunggu memberikan kesempatan, mungkin saya ke Pak Winner dulu nih, Pak Winner sebagai perwakilan dari dunia pendidikan, Pak. Tadi kita sudah dengar semuanya punya sebuah motivasi dan tujuan yang sama. Tapi kalau dari sisi perwakilan dunia pendidikan, kita mau lihat seperti apa sih, Pak, dampak besar yang dihadirkan oleh Samsung Software Tomorrow ini, dan kira-kira apa harapannya? Ya, harapan saya sih kalau pribadi ya nanti akan ada penerima Nobel dari Indonesia gitu ya. Dengan adanya seperti ini, anak kita kan sudah biasa untuk melakukan penemuan-penemuan baru gitu ya. Tetapi ingat ya, ini saya pesan juga kepada adik-adik yang ada di sini dan rekan-rekan, jangan gampang puas gitu ya, jangan gampang puas. Kemudian terus berjuang, jangan gampang putus asa, dan ketika ada penemuan merasa punya ide bagus, kita ingin merealisasikan itunya bukan untuk meminta bantuan, mengemis-ngemis, jangan gitu ya. Carilah bahwa kita punya kelebihan, sehingga cari investor yang saling menguntungkan, itu yang paling terbaik. Sehingga bisa meyakinkan yang punya uang, punya modal, bahwa ini akan menguntungkan loh gitu ya. Bukan mengemis bantuan dari sana sini. Kalau mengemis bantuan itu kan artinya kan sebenarnya tidak begitu apa namanya menguntungkan gitu kan, tetapi minta supaya dikembangkan. Percayalah. Tapi kalau misalnya ini benar-benar hebat, penemuannya bisa menguntungkan, investor pasti akan mau ikut melakukan investasi. Itu yang dibutuhkan gitu ya. Dan timing pun penting ya. Kadang-kadang melakukan sesuatu penemuan tertentu sekarang timingnya enggak tepat, enggak ada juga yang mau gitu invest gitu ya. Tapi ketika ada timing tepat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, nah itu akan berhasil. Dan jangan menyerah. Siapa tahu yang ditemukan sekarang bisa jadi tahun 2040 atau 2035 baru Booming, bisa sukses, kalau kita sebutnya booming, ya. Gitu, mungkin itu. Wah, menarik sekali jawabannya Pak Winner. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber saya yang luar biasa. Dan mungkin terakhir mau bertanya kepada Mbak Anita sebagai perwakilan Samsung. Apakah ada pesan nih terutama untuk mereka, para pemenang kita dan juga seluruh generasi muda yang menyaksikan secara online dan offline, supaya mereka punya semangat lagi dan apa yang ingin diharapkan ke depannya? Oke, baik. Harapan kami bahwa tetap terus semangat, apapun yang kalian lakukan, fokus, kerja keras, jangan cepat putus asa. Terutama untuk adik-adik yang telah mengikuti program Samsung Solve for Tomorrow, keren kalian semua. Dan buat kalian yang beruntung terpilih menjadi 40 tim finalis, dari apa yang sudah kalian dapatkan, yaitu pembelajaran design thinking, gimana kalian bisa berkolaborasi, bagaimana kalian bisa melakukan komunikasi yang baik, kemudian apalagi ya, creative thinking, problem solving, dan banyak lagi terutama dari pengalaman-pengalaman kalian untuk sesi mentoring dengan para mentor-mentor yang mumpuni, diingat-ingat pesan dari para mentor kalian. Jadi, dan bawa itu semua untuk sampai nanti kalian pada saatnya benar-benar menjadi akan terpakai di kemudian hari. Dan tetap terus belajar, dan tetap terus berinovasi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Anita dan Samsung yang sudah mendukung dengan luar biasa. Dan terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber saya hari ini. Demikianlah sesi Q&A hari ini. Sekaligus kita bisa melihat bahwa ini sebuah bentuk komitmen dari Samsung. Bagaimana mengambil bagian dalam education movement, menciptakan generasi-generasi muda dengan kesempatan yang luar biasa dalam dunia digital ataupun juga teknologi. Dan kita bisa melihat para generasi muda menyambutnya dengan positif.
Semoga ini akan menjadi berkesinambungan dan pastinya berbasiskan dengan STEAM seperti yang diharapkan oleh Samsung Electronics Indonesia. Tidak terasa inilah seluruh agenda acara yang dapat kami hadirkan untuk winner announcement Samsung Solve for Tomorrow 2023. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media, Bapak Ibu yang sudah setia sampai akhir. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat untuk ketiga pemenang kita dan juga para finalis yang luar biasa. Bapak Ibu Guru, congratulations, Anda luar biasa. Saya Jessica William mewakili Samsung Electronics Indonesia mengucapkan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Samsung Solve for Tomorrow 2024. Bye-bye. Terima kasih sekali semuanya. Congratulations.